Bolivia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan alamnya. Salah satu fakta unik tentang Bolivia adalah bahwa negara ini memiliki ibu kota administratif yang berbeda dengan ibu kota konstitusionalnya. Ibu kota administratifnya adalah La Paz, yang merupakan kota terbuka tertinggi di dunia dengan ketinggian sekitar 3.650 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ibu kota konstitusional Bolivia adalah Sucre, yang merupakan pusat sejarah dan budaya negara. Selain itu, Bolivia juga terkenal karena Salar de Uyuni, dataran garam terbesar di dunia. Tempat ini menarik banyak wisatawan dengan lanskapnya yang luas dan cermin alaminya yang memukau saat musim hujan. Di samping keindahan alamnya, Bolivia memiliki warisan budaya yang kaya dengan tradisi suku-suku pribumi yang masih dijaga dengan baik, seperti suku Aymara dan Quechua. Secara geografis, Bolivia memiliki berbagai ekosistem yang mencakup hutan hujan Amazon, dataran tinggi Andes, dan gurun di barat daya negara. Ini membuat Bolivia menjadi salah satu negara dengan biodiversitas tertinggi di dunia, dengan spesies-spesies unik yang tidak ditemui di tempat lain. Namun, seperti banyak negara di Amerika Latin, Bolivia juga menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk masalah kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan masalah-masalah lingkungan yang serius seperti deforestasi dan polusi. Meskipun demikian, Bolivia tetap menjadi negara yang menarik dengan budaya, sejarah, dan alam yang memikat untuk dieksplorasi. Kemiskinan dan kesenjangan di Bolivia merupakan tantangan yang kompleks dan mendalam. Negara ini menghadapi tingkat kemiskinan yang signifikan, di mana sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Kesenjangan ekonomi dan sosial di Bolivia juga sangat besar, terutama antara kelompok-kelompok etnis dan regional. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini meliputi akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas, infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, serta ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi. Wilayah-wilayah pedesaan seringkali menghadapi tantangan lebih besar dalam hal akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang layak. Upaya untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan di Bolivia memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup kebijakan publik yang inklusif, investasi dalam infrastruktur sosial dan ekonomi, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. Langkah-langkah ini harus didukung oleh upaya internasional dan regional, serta keterlibatan aktif dari masyarakat sipil dan sektor swasta untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh penduduk Bolivia. Masalah kesehatan dan sanitasi di Bolivia adalah tantangan yang serius dan kompleks. Banyak penduduk, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, menghadapi akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang memadai. Fasilitas kesehatan seringkali jarang dan jauh di antara satu sama lain, membuat sulit bagi penduduk untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan tepat waktu. Infrastruktur sanitasi juga merupakan masalah besar di banyak wilayah, dengan banyak penduduk tidak memiliki akses yang layak terhadap air bersih dan sistem sanitasi yang aman. Akibatnya, kondisi kesehatan masyarakat seringkali menderita, dengan penyebaran penyakit yang dapat dicegah menjadi masalah utama. Khususnya, anak-anak dan orang dewasa yang rentan terhadap penyakit menanggung dampak yang besar. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup penduduk, tetapi juga berdampak negatif terhadap produktivitas ekonomi dan perkembangan sosial di seluruh negara. Upaya untuk mengatasi masalah kesehatan dan sanitasi di Bolivia memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk investasi dalam infrastruktur kesehatan dan sanitasi, pendidikan masyarakat tentang pentingnya kebersihan, dan perbaikan dalam akses terhadap layanan kesehatan dasar. Langkah-langkah ini harus didukung oleh kebijakan publik yang inklusif dan investasi berkelanjutan dari pemerintah serta keterlibatan aktif dari sektor swasta dan organisasi internasional untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Bolivia. Polusi udara dan masalah lingkungan di Bolivia adalah isu yang kompleks dan mendesak. Banyak daerah di negara ini menghadapi tingkat polusi udara yang tinggi akibat dari berbagai aktivitas industri, seperti pertambangan dan pengolahan mineral, serta transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. Ini berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi partikel berbahaya di udara, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi penduduk seperti gangguan pernapasan dan penyakit paru-paru.
Selain itu, keberlanjutan lingkungan juga terancam karena polusi tersebut merusak ekosistem alamiah, termasuk hutan dan sumber daya air. Hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi tanah juga menjadi masalah yang perlu diatasi secara serius. Perubahan iklim juga berpotensi memperburuk kondisi ini, dengan meningkatkan risiko bencana alam seperti kebakaran hutan dan banjir yang lebih sering terjadi. Upaya untuk mengatasi masalah polusi udara dan memperbaiki kualitas lingkungan di Bolivia memerlukan pendekatan holistik. Ini mencakup penerapan kebijakan lingkungan yang ketat, investasi dalam teknologi bersih untuk mengurangi emisi, promosi energi terbarukan, serta pendidikan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga krusial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kesehatan manusia dan kelestarian alam. Kekerasan terhadap perempuan di Bolivia merupakan masalah yang mendalam dan kompleks. Perempuan di negara ini seringkali menghadapi tingkat kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang tinggi, yang seringkali tidak dilaporkan karena faktor-faktor seperti stigma sosial, ketakutan akan pembalasan, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum yang adil. Ketimpangan sosial yang masih ada di Bolivia, termasuk kesenjangan ekonomi antara gender, juga berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan. Perempuan dari kelompok-kelompok rentan seperti wanita pribumi dan kelompok miskin seringkali menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan. Perlindungan hukum dan sistem peradilan yang tidak selalu responsif terhadap kebutuhan korban juga menjadi tantangan serius dalam mengatasi masalah ini. Upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Bolivia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Ini meliputi penguatan hukum yang melindungi hak-hak perempuan, peningkatan akses perempuan terhadap layanan dukungan dan perlindungan, pendidikan yang lebih baik tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia, serta pembangunan masyarakat yang menghormati martabat setiap individu tanpa memandang gender. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan perubahan budaya yang mendukung keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kokoh, kita dapat menciptakan lingkungan di Bolivia di mana setiap perempuan dapat hidup bebas dari ancaman dan kekerasan. Ketidakstabilan politik dan kekerasan di Bolivia merupakan tantangan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan pembangunan negara. Negara ini sering mengalami periode ketegangan politik yang meningkat, terutama sebelum, selama, atau setelah pemilihan umum atau transisi kekuasaan politik. Demonstrasi massa, protes, dan kadang-kadang bentrokan fisik antara kelompok-kelompok politik atau dengan aparat keamanan, sering terjadi dalam konteks ketidakpuasan sosial dan politik. Ketidakstabilan politik tidak hanya mempengaruhi keamanan fisik dan ketertiban umum, tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang sulit, ketimpangan sosial yang tajam, dan masalah korupsi yang merajalela. Ketegangan ini dapat merusak investasi ekonomi, menghambat pembangunan sosial, dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Penanganan masalah ketidakstabilan politik dan kekerasan di Bolivia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Ini mencakup penguatan institusi demokratis, seperti perbaikan dalam proses pemilihan umum dan transparansi dalam pemerintahan. Perlu juga dilakukan reformasi untuk meningkatkan partisipasi politik yang inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Selain itu, peningkatan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja yang adil, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, juga krusial dalam membangun fondasi yang kokoh bagi perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Bolivia.